Memberikan sejumlah uang kepada sanak keluarga saat Hari Raya Idul Fitri tentunya sudah menjadi tradisi. Dan dari tradisi tersebut ternyata juga membawa keuntungan tersendiri bagi pelaku bisnis jual-beli amplop lebaran. Kalangan pedagang musiman memanfaatkan peluang tersebut dengan menjual amplop lebaran dengan berbagai variasi gambar yang bertuliskan Selamat Idul Fitri 1435 Hijriah, guna memberikan kesan menarik terhadap pembeli. Menurut Adi, penjual amplop musiman yang mangkal di jembatan penyeberangan Plaza Balikpapan, para penjual amplop ini biasanya baru terlihat ramai seminggu menjelang lebaran. 3 bungkus amplop harganya Rp10.000 dan 1 bungkus berisi 10 amplop. Adi mengaku untung hingga Rp200.000 per hari dari berjualan amplop lebaran. Berapa dijual mas amplopnya itu mas? Rp10.000. Rp10.000? 3 bungkus. Rp10.000 3 bungkus ya? Iya. Adi juga mengatakan amplop yang tidak terjual akan disimpan untuk dijual kembali menjelang lebaran tahun depan. Gatot Pramono, Balikpapan TV.